Okay, welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Kali ini kami bakal nge-reaction video dari Fatan Malik Dasopang. Video yang katanya lagi viral akhir-akhir ini, yaitu Sony Sony versi Indonesia. Yang katanya di Twitter, di Facebook, di Instagram juga lagi berseliweran kemana-mana videonya. Lagi viral. Dan yang bakal nge-reaction video itu kali ini kami sebagai pemeran dan orang di balik layarnya langsung. Ada siapa? Saya pemeran sih. Saya yang tidak nampak di kamera sama sekali. Saya kameramen. Iya, dia kameramen. Orang yang ketika dia reaction sering dipuji, dialah nih kameramennya. Dan ini udah tahu sendiri ya, ini ya. Sebagai Vikram. Dia kalau di video itu banyak kelihatan sih mukanya, yang paling keker, yang paling kecil lah pokoknya. Ini kayak mana nih kuncinya coba? Udah direkam belum? Udah direkam belum? Udah? Udah. Oke, langsung aja kita bakal langsung reaction videonya. Sebenarnya aku udah lihat sih, tapi aku juga udah lihat sih sebenarnya. Ingin lihat lagi gitu. Langsung lagi. Aku juga yang ngedit juga. Kesempatan berdua kami ngulik-ngulik juga. Iya. Jadi kami pengen lihat lagi, pengen nunjukin ekspresi kami ketika nonton lagi dan dibagikan reaction kami ini ke kalian itu gimana gitu. Oke, langsung aja ya. Iya. Selama-lama lah. Oke, langsung. Belum di-download nih anjir. Udah tengah lama, udah. Aduh, pas kali ya. Ini tepungnya dari apa? Kalau di India, Holi. Holi. Nggak terlalu kosong sih sebenarnya. Memang terlalu kosong. Bagian pun pas memang kosong juga gitu. Tempatnya juga kan. Dan kita beruntungnya dapat tempat yang hampir mirip gitu kan. Bagian banyak. Yes, siapa nih? Bagian banyak. Siapa sih? Boleh lah, boleh. Kau kurang keker sih. Iya, kurang keker. Tapi udah tampan, udah tampan itu. Kumis kalau kondisikan ya. Banyak ada yang komentar ini. Aku sebenarnya di sini agak miss ini kemarin. Mataku awalnya nggak fokus. Kemarin aku sempat bilang juga gitu. Iya. Ini kok sebagai kameramen ngambil kayak gini kayak mana? Susah atau enggak? Gak ribet. Kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku sih lumayan sih ya. Tapi ada referensinya udah ya, dari asli. Karena kan begitu lihat pertama kali lihat videonya baru tuh langsung terjun gitu. Oh, berarti kemarin baru pertama kali langsung gitu sama sutradaranya atau sama director langsung. Tapi kok kan kamera udah kameramen jago jadi. Sutradaranya sih ya Menggrian, Patan juga sutradara nih sama-sama sutradara. Sih. Mungkin kalau mau lihat siapa sutradaranya, orangnya gimana, di balik layarnya gimana, di sama Patan itu kemarin udah di-upload behind the scene-nya. Ada nama-nama BTS-nya ya, itu orang-orang di balik layar, orang-orang hebatnya ada di situ semua. Ada namanya Syahrian, dia itu yang paling berperang sih, pahlawan sih di dalam film Sony. Kalau nggak ada dia nggak jalan nih. Nolong aku juga sih. Ya. Namanya Syahrian. Mungkin kalian nanti bisa lihat Instagramnya, namanya siapa Syahrian? Apa siapa yang namanya? Muhammad Titik Syahrian. Enggak, bagus foto gitu udah, lanjut aja. Nanti agak tin, nanti dibuat gitu aja. Next. Lagian kompak semuanya. Kompak. Karena kita juga kemarin latihannya hampir sebulan. Sebulan ya. Juga di sini Sam ini yang sebagai Karan. Badannya sih kurang berisi. Kurang gemuk ya. Tapi ekspresi wajahnya tuh udah dapat. Iya. Ala. Aku kayak mana badan? Kayak mana? Menurut kalian aku di sini? Kalau aku lah ya. Hah? Kalau aku sih udah pas ya. Bukan karena di depan aku ngomongnya ya. Enggak sih. Emang wataknya udah pas, tapi memang kayak gitu sih. Memang sifatnya kayak gitu kan, cerai sih kan. Tengahan gitu. Pas sama watak aku.
Tapi aslinya nggak selengan ya? Aslinya selengan. Ini nanti kalian bisa lihat ya, ini gimana ya, nanti di stopin ya. Ini kau ngapain? Ini kau ngapain? Itu sih nanti, kesalahan. Kita ulang ya. Dia yang paling sudut ya, dia yang paling sudut ya, enggak ya? Kau ngapain? Bengong, itu pas lagi bengong, ngapa diri? Itu sih kesalahan juga sih, berarti itu miss. Ini sih yang paling apa sih, ini yang keren ya. Sesuai juga sama video aslinya. Apa kemarin ada yang ngeparodiin, dia bilang ada yang bulat tapi bukan tekad gitu. Iya. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Nah, di sini kok dapat kali ya sebenarnya gitu. Dapat kali sih. Apalagi waktu ngambil apa itu apa? Tepung. Ini kalau tepung ini sebenarnya apa sih? Kok kan sebagai orang India juga. Ini tepungnya apa namanya? Tepung oli. Tepung oli lah. Dari jahe. Dari apa? Enggak dari jahe, dari tepung cuma diwarna gitu, warna. Iya ya. Itu memang apa? Tepung biasa, tepung kanji. Tepung biasa roti iya. Gitu. Oke, okay, Anjar. Enggak, yang tadi belum lihat sini. Di sini kemarin sih, ini kalau menurut aku ya, di sini kita agak fatal sih. Ini bagian, terlalu bagian ada bocor ya. Terus ini di sini kan? Di drone ini ya. Di sini drone ini. Drone ada bocor di sebelah sini ya? Ada bocor sih. Ini kan lagi itu kemarin kan ada pasar juga. Terus kan di sini agak kosong sih. Agak kosong. Iya. Tapi enggak apa-apa lah. Cuma kalau cuma sekedar untuk parodi enggak ada bocor. Iya, bocor juga mulai jadi. Keren kali abang awalnya. Tapi gerakannya kayak kurang. Iya, kalau menurut aku sih gerakannya kurang ya, Pak. Agak kaku. Iya, agak kaku. Ini kemarin kok latihannya berapa lama? Kok kan kemarin kan ada Fikram sebenarnya. Ini kawan-kawan sebenarnya Fikramnya itu awal pemilihan bukan dia. Iya. Terus karena Fikram yang mau dijadikan di Sony ini cancel, nggak jadi, digantikan sama dia. Kalau latihannya berapa lama kemarin? 3 minggu, cuma 3 minggu aja. Cuma 3 minggu. Cuma 3 minggu dan cuma setiap hari minggu. Berarti cuma 3 hari. Iya. Cuma 3 hari bayangkan dia bisa kayak gini. Keren. Tapi menurutku sih udah bagus. Udah bagus banget. 3 hari. Ini coba lagi apanya? Kuncinya. Maaf ya kawan-kawan ya. Oke, next lanjut ya. Atas, lanjut lagi. Aduh, ini cakep. Iya. Ini Fikram sama siapa ceweknya kalau di apa? Jadi Isika. Isika ya. Nah, coba mau balik Bang. Ya, yang mana? Menurutku sih scene yang paling aku suka itu ini. Yang bagian mana? Ini. Ini kayaknya enggak ngerekam lagi nih. Enggak ngerekam lagi. Matiin dulu coba. Enggak rekam lagi. Oke, let's go. Maaf kawan-kawan. Tadi ada yang nelpon, jadi terganggu. Next. Jadi ada beberapa scene yang paling aku suka. Jadi inilah scene ini. Mana? Bagaimana? Nah, pas dia terbang. Oke. Pas cocok gitu. Dapat. Pas dia dapat ya. Dan itu kita sekali take ya. Iya, dan itu one shot sekali take. One shot sih. One shot. Bayangkan, keren. One shot. Enggak, aku sukanya sama si Isika ini siapa? Kalau di ini namanya aslinya Clarissa ya. Namanya Clarissa. Dia mimiknya itu dapet gitu. Pas. Iya, pas kali dia menghayati gitu. Menghayati seperti kayak video aslinya, itu yang aku suka. Terus dia pakaiannya total sih. Kalau kita di Indonesia kan kalau nampak udel gini kan agak gimana ya? Tabu mungkin, tapi dia total. Bukan. Nanti kalau mati mungkin 30 menit. Oke, enggak apa. Kita ulang ya. Kalau Patan udah senior sih. Senior lah ya. Enggak ada celah dia enggak ada celah. Gerakannya udah pas. Yeah. Cek space aja. Siapa ini? Pegang aja sih. Kayak ini. Dan salut juga sama penari latar di belakang. Iya. Ya. Aku juga
aplos sih sama aplos sama penari batik. Iya, mereka enggak ada capeknya sih kalau enggak. Karena mereka shoot dari awal sampai akhir gitu. Akhir, enggak ada berhenti. Kalau kami pemeran utama kan per scene gitu. Keretanya. Oke, ini kereta ya. Nah, di sini. Ini sih banyak sih yang komen di reaction kurang merah sih katanya. Ya, kemarin di sini miss kita apa memang enggak terlalu enggak diperhatikan enggak perhatikan sama, apa kali sih enggak sama video aslinya perhatikan kali karena kan ini abang ini kan datang langsung kita apain habis itu langsung pulang dan dia mau cepat kemarin dia mau cepat ada acara lagi gitu dia. Ini baik kali ya sebenarnya dia di sini cuma tumbal sih iya karena datang cuma dikotorin bajunya habis itu bingi gitu tumbal oke next Nah, di satu lagi pun dapat juga ekspresinya. Dan menurut aku sebagai KKJ di video ini yang paling suka yang ceweknya aku puja. Kenapa? Dia paling luwes gerakannya, ekspresinya dapat. Terus gimana ya? Dia apa? Memahami stylenya juga. Dari cap apa rambu, segala macam sama ya, gitu. Detail. Wajahnya juga mirip ya, kan. Kayak siapa nih sama Sanjana ya? Si Sanjana. Yang banyak sih yang bilang iya. Dari komen-komen orang juga iya. Dia tuh yang paling gitu. Dia best lah, terdebest lah kalau menurut aku di sini. Begitu acaranya cocok juga. Iya, cuman kurang putih aja sih. Iya. Agak gelap loh ya. Kulitnya agak gelap nih. Tapi banyak suka sih di banyak. Sini. Banyak kompak. Di sini tuh banyak suka gitu. Apel. Nah, guys. Yang dapet kali memang ekspresi puja ini. Enak ya digendong dong. Tolong kau di kemarin kan nggak mau cukur sih buat. Udah nampak ya. Nggak, aku dari kemarin kalau ini aku perhatikan puja aja. Keren kali gerakannya luas kali. Mungkin dia sudah gak ada yang ketinggalan gitu. Sudah memahami gerakannya mungkin karena latihan yang itu mungkin. Iya, gak ada celah. Pokoknya cewek-ceweknya tuh the best. Patan lagi masuk. Bukan. Patan dia ada obat sih. Memang ada celah dia. Nah ini, waktu kita shoot di sini kita ini udah sekitar jam 3an ya. Udah sore lah, sore. Bayangkan udah sore. Ini udah sore, bayangkan. Dari pagi di shoot bagian ini udah sore jam 3an. Ini di setengah. Setengah lagi itu ngejarnya dari jam 3 sampai ke maghrib. Itu langsung main cepat gitu, main. Dan bayangkan kami enggak ada berhenti. Itu enggak ada berhenti, enggak ada berhenti. Karena ngejar waktu juga sih. Dan video ini banyak yang nanya, ini selesainya berapa hari sih? Ini selesainya cuma 1 hari. Karena kalau dibikin 2 atau 3 hari pasti ribet. Karena ini bajunya lagi nanti ya, betul sih. Nyetel-nyetel tempatnya pasti harus sama. Ini kami style 1 hari. Start dari jam 6 pagi sampai jam maghrib lah ya. Maghrib. Nice. Empat kali kalau boleh orang bertiga kali. Empat. Ini kalau ini kiran. Bagian kiran kurang gemuk aja sama. Ya, kurang gemuk sih, kurang gemuk. Banyak yang komen juga sih. Wajahnya udah mirip, kurang gemuk. Ceweknya ya cakep lah, cakep dan agak kurang ini sih. Agak kurang polos, tapi dapet. Udah dapet lah, face-nya udah dapet. Kurang polos. Dan dibilangnya udah kode standar Indonesia udah bagus ya. Bagus lah. Udah bagus sih. Kalau cantiknya ya cantik lah. Awalnya sur. Langsung jujur ya. Nah dan guys, ini banyak nanya juga tempatnya di mana? Di MMTC Medan. Jalan Medan. Kalau orang Medan pasti tahu sih. Kalau nanya nih sebenarnya. Ini kita dapat dari mana kok bisa sejauh gini gitu? Oke, ini sebagai apa? Sebagai kameramen yang mainkan drone-nya. Kemarin itu kan posisinya kan pada kayak sibuk ngatur kayak gerakan gitu kan, jadi aku sempat ngambil ini sih gitu. Bentar aja sih sebenarnya ngambil bentar aja gitu karena pun ini sininya itu udah beda sebenarnya. Tuh sininya itu beda sama sini bukan sini nih sebenarnya tuh sini yang aslinya itu kan beda, itu kan rame kan iya. Itu agak dekat
tapi karena emang nggak ada scene-nya itu, ya udah jadi Fatan masukkan ini aja gitu. Oh, pas pula gitu ada ini. Dan gitu. Pas sih, walaupun beda, tapi ini jadi kayak penilaian tersendiri ya, gitu. Bagi yang reaction, mereka jadi nanya gitu, ini di mana gitu. Karena mereka lihat tata kotanya juga banyak yang rapi lah, rapi. Karena kan kayak Medan sih, karena Medan sih memang rata-rata lokasinya kayak ruko-ruko tiga tingkat, ruko-ruko gempet gitu. Identik ruko-ruko sih kalau Medan. Dan ini lokasinya di apa? MMTC Pancing ya. Orang Medan pasti tahu lah. Orang Medan tahu lah. Terima kasih MMTC Pancing. Next, udah support kami. Next. Aduh. Santai banget dah. Bawaannya pengen naftahi aja. Dapet, kalau ini dapet. Kalau miss di aku sih sebenarnya kalau sebagai kameramen agak goyang kan. Iya, karena itu pakai tangan sih, gak pakai stabilizer. Iya, gak pakai stabilizer. Jadi mau ngomongin aja. Pas banget ya, sama istrinya. Dan ini anaknya juga, ini sebenarnya anaknya pendiem, tapi dia bisa ngikutin video aslinya. Keren sih. Dan itu yang ngasih tahu kemarin mamanya ya. Mamanya, mamanya ikut juga ya? Mamanya ikut juga, ini jadi pemeran, jadi penyanyi latar. Ya, kiri kanan, ini pas di sini mataku ini kena tepung nih. Ini pas di sini mataku kena tepung. Tapi nggak kelihatan sih. Iya. Nah. Oh, iya. Ini guys, nah, dia ada kena tepung dia nih ya. Bisa dilihat bukan aku aja, tapi tiga-tiga skill tiga tuh. Ini yang lempar siapa nih? Pak Sarukan. Patan sih, Patan dia harus lewat sih. Tapi nggak sengaja nih, nggak sengaja sih. Ya. Oh iya, aduh. Mana si Patan nih? Oke. Ini untuk gendong kemarin kayaknya beratnya nih. Lumayan lah. Kalau dikiloin agak berat. Tapi enggak untuk dijual kan? Enggak lah. Udah dikiloin enggak untuk dijual. Ini puja nih memang. Bagus ya. Ini kayaknya di sini aku salah lirik lagi nih. Iya kok. Iya. Kamu ngapain di sini? Sebenarnya sih banyak miss di Abang sih. Iya. Ya banyak sisi di dia. Kalian lihat ya, si dia ya, dia ya. Oh, ngapain? Ini kok sih pas di sini. Ah, tuh. Oke, semurewa dia. Aduh. Aku di sini juga kemarin agak telat masuk. Ah, seharusnya udah masuk tapi lama. Tapi udah apa? Udah apa? Dan ini udah jam 5 nih guys. Udah maghrib. Texas aja, cepat aja. Ini pun di slow motion karena emang kekurangan kali kemarin. Ya, sini kurang banget. Iya. Patan memang ekspresi. Ini aku suka dapat ekspresi dia. Dia udah menghayati sekali. Kok kayak terniat gitu, terniat banget. Anehnya kok banyak suka Patan ya? Iya kan? Banyak. Karena dia memang ada celah sini dan ini di channel. Aduh, masuk. Cewek-cewek apa? Ini si Tengku Niki. Ini sebenarnya dia kemarin mantan kan, bos. Gak aneh ya. Cuman di sini dia agak kurang anarkis sih, barbar kali ya. Dan kalau menurutku di bagian sini ini tuh ada yang kurang pompa gitu, mungkin karena ya, kelelahan juga ya, lah. Gitu kan. Dan ini juga one shoot kemarin ya. Iya juga. One shoot ya. Dia minta ulang tadi. Dia minta ulang tapi udah apa? Masih ada berapa scene lagi yang belum dikejar, jadi enggak dia apa kan. Iya kemarin. Cuma dia kemarin minta satu shoot lagi. Karena dia enggak yakin gitu. Tapi udah keren ya. Udah keren. Ya. Salurkan versi lokal ya. Aku isi yang patah nasi tumpah. Gua sedih disini. Dan ini kenapa ada ngeblur? Memang apa? Drone-nya ngeblur? Iya, kemarin memang di editing sih agak aku apa yang disarpennya. Karena noise tadi itu bang. Iya, dan ini udah terlalu sore kemarin. Iya, udah maghrib. Maghrib. Karena shoot drone itu, kita kan
udah mau ke maghrib gitu kan. Untuk scene drone itu kita habiskan setelah scene dari kamera langsung. Jadi itu agak sore kali sih emang ke maghrib gitu. Oke, siap. Director Fatan Malik Dasopan, M. Syahrian Khan. Nah ini dia, M. Syahrian Khan yang gue bilang tadi. Dia memang gak masuk scan, gak masuk scene, gak ada masuk di tarian. Tapi dia yang paling berjasa di video ini ya, menurut aku. Kalian bisa lihat sih nanti Instagramnya. Apa tadi? Muhammad Titik Syahrian. Muhammad Titik Syahrian Khan. Bisa tengok lah nanti, bisa cari lah pokoknya di Instagram Fatan gue ada tuh semua. Dan orang ini berdua nih. Itu barbarannya ada buat ini juga di YouTube ya. Oh enggak, itu kayak kembarannya juga sih. Itu agak somong tuh orangnya. Ebnu nah nih ya, kameramen. Ini kameramen Arsi dan ini orangnya. Dan ini cast semua dari... Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah meramaikan ya ini kayak semua... Aku salut sih sama untuk penari latarnya yang semuanya aku pengen datangnya tepat. Karena waktu dari pagi sampai sore gitu kan. Iya, dan mereka enggak ada berhenti sih kemarin. Dari pagi sampai sore. Kalau kami kayak awal kayak keji gitu. Cuman si Nawa ya udah berhenti gitu. Sama ini sih aku. Sama yang lempar tepung, Bang. Oh iya. Kalau itu the best. Itu kalau yang ngelempar tepung, memang enggak masuk di video tapi mereka ada di BTS-nya, di BTS scan-nya. Baru di-upload sih kemarin sama kesempatan. Dan ini nama-namanya semua. Ada Aldino, Sandrian Arafat dan sebagainya. Ada Juju juga. Dan ini nanti terakhir ada tempatnya nih lokasinya. Kemarin ada donatur kita dari siapa kemarin? Terima kasih kepada Allah SWT. Ini kepada Bapak. Nah ini dia yang ngasih kita kemarin dana. Oh. Nah, juga terima kasih kepada Pak Syafrul Daulais, Sarjana Hukum CCPS. Ya, Bapak ini termasuk donatur kami lah untuk segala macam makan apa. Terima kasih Pak. Dan mendonatkan kami. Dan ini kami belinya di Holy Powder Medan, beli tepung-tepungnya tadi. Tepungnya itu. Tempatnya di Komplek MMTC Pancing. Mungkin kalau anak Medan pasti tahu. Pasti tahu, enggak mungkin enggak tahu. Oke, selesai. Mungkin segitu dulu reaction kita, tanggapannya terhadap video ini gimana gitu ya, sebagai kameramen kira-kira berhasil nggak kita nih? Kalau menurutku dibilang berhasil ya, kalau berhasil kalau nggak mungkin berhasil karena kan juga upload gitu kan, banyak ya, yang suka, banyak dan yang trending sih, mudah-mudahan ya, trending dan viral juga kan gitu kan, viral di beberapa tempat gitu kan ya, dan menurutku sih berhasil kemarin sih. Di reaction banyak yang muji kau sih sebenarnya. Iya, karena mereka salut gitu, pengameran kameranya pas, kok hampir sama cocok kayak asli semua gitu. Iya benar. Aku sih karena sutradara, direkturnya sih gitu kan, yang di belakang aku juga. Jadi bisa sebagus itu dan bisa pengambilannya bisa bagus gitu. Keren. Mungkin kalian yang penasaran sama kameramennya siapa yang kalian puji-puji, ini dia orangnya, ganteng kan? Ya. Ntar pasti ada ya. Namanya kan, Bang? Di Ada. Saya oke, itu aja lah ya. Itu aja sih. Oke, untuk kalian-kalian yang udah nge-reaction video ini, terima kasih. Untuk yang udah seluruh Indonesia, penggemar-penggemar Bolly Mania, terima kasih juga yang udah support video Sony Parodi Indonesia. Aduh. Sampai tembus sudah sekarang berapa? 2 juta ya? 2 juta lebih, aduh. Terima kasih. Suatu makasihlah. Apresiasi bagi kita sih. Kami sebagai anak-anak Medan, bangga gitu. Iya, bangga kali. Bangga sih. Tapi bukan bawa nama Medan aja ya, karena kan yang reaction udah orang luar juga. Ada sebagai luar negeri pun juga ada gitu. Sebagai orang Indonesia bangga. Terima kasih semuanya. Mungkin banyak yang request juga untuk bikin yang selanjutnya. Doain aja sih gitu kan. Karena aku pun berharap juga gitu kan. Iya. Berharap juga kan. Kami kan nggak mungkin stuck di sini, pasti bakal lanjut gitu ke parodi selanjutnya. Tapi doain aja sih. Oke, segitu aja lah ya. Iya. Oke. See you later again. Jangan lupa support channel ini terus supaya kami lebih semangat berkarya ke depannya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.